Masya Allah tabarakallah guys, madam konglomerat itu sangat baik sekali ya. Nah, jadi di sini aman guys ya, kita naruh kulkas tuh aman. Ini tuh mahal-mahal, miliaran ini mobilnya nih, Lexus itu Porsche, sana Toyota ya. Pokoknya luas banget rumahnya itu. Dibandingkan dengan rumah-rumah sebelah ataupun rumah tetangga, kalau orang Arab bilangnya jiran ya, jiran tetangga guys. Ini rumahnya dari ujung sana nyampe sini, rumahnya kecil. Tapi kalau rumah majikan saya, masya Allah, dari ujung sana nyampe ke sana ya, luas banget. Nah, kalau mobil-mobil yang punya tetangga itu nggak pernah dimasukin ke dalam, mungkin karena sempit juga ya. Tapi kalau majikan saya, masya Allah, mobilnya semua dimasukin ke halaman, tapi tetap nggak ada grasinya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di blog saya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin. Nah, di blog pagi ini saya mau melihat stok air yang buat sedekah ya. Tadi pagi saya udah isi ya, sekitar 3 karton ya. Sekarang kita cek masih ada apa enggak ya. Ini sekarang itu hari Minggu, ada sekolahan ya, madrasah. Nah, ini ternyata masih ada guys, masih lumayan banyak ya. Ini air minumnya, nanti kalau udah habis saya isi lagi ya teman-teman. Berapa lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 37, 37, main ini 40, berarti 41 dus berarti ya. Udah habis hampir 2 dus ya teman-teman. Ini nyisa berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tuh. 2 dus sudah habis ya. Ini masya Allah tabarakallah guys, madam konglomerat itu sangat baik sekali ya. Nah, jadi di sini aman guys ya, kita naruh kulkas tuh aman. Ini siapa aja yang mau minum bisa ngambil air minum di sini. Ngambilnya mau 1, 2, 3, mau 5 nggak apa-apa ya. Ini kalau ke arah sana itu arah madrasah, ke arah Hadigah ke sana ya. Ini situasi pagi, komplek elit. Ini sudah jam 11 kalau nggak salah nih. Oh, baru jam 10. Tadi itu ngisi jam 8, baru 2 jam berarti. Ntar kalau habis saya isi lagi ya teman-teman. Situasi sangat sepi, tapi cepat habis karena ini ada sekolahan ya teman-teman. Jadi para supir itu ngambil air minum. Ini sepi guys. Kita lihat stok airnya ya. Nah, stok airnya segini lagi. Nanti kalau yang di luar udah habis, saya mau ngabisin ini dulu nih. Ini stok lama.
nanti saya mau isi ini nih 2 dus. Ditambah yang ini nih nanti. Ini stoknya masih banyak. Oke guys, nanti dilanjut lagi, jangan lupa di-subscribe. Oke guys, sekarang saya akan share seberapa kaya sih Madam Konglomerat sehingga sangat baik sekali dan dermawan ya. Nah, saya akan share. Nah, ini halaman rumah tempat tinggalnya ya teman-teman. Nah, dari ujung sana tuh. Dari ujung sana yang ada gapura itu, pintu ya, dari ujung sana sampai ke ujung sebelah sana, nanti kita keliling ke sana ya teman-teman. Nah, dari sini nih, nah, dari sebelah sana ya sampai ke ujung sebelah sana tuh teman-teman, pokoknya sangat luas sekali ya. Jadi masyaallah tabarakallah, majikan saya tuh kayanya bukan kaleng-kaleng ya, kaya memang super kaya, super tajir melintir ya teman-teman. Lihat dari ujung sana ke ujung sana tuh ya, pokoknya ini hampir ada 1 kilo lah, 1 kilo mah ada guys. Ini tempat tinggalnya. Kalau tempat cari uangnya beda lagi, bukan di sini ya teman-teman. Tempat cari uangnya itu ada SPBU, terus ada rumah kontrakan, ada rumah sakit ya. Nah, ini gerbangnya nih guys. Ini gerbang masuk yang selalu terbuka pintunya sebelah sini. Ini sebenarnya saya lagi kerja ya teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini semua mobilnya nih. Ini mobilnya ya, masya Allah tabarakallah, mobilnya itu sangat banyak sekali ya. Kalau ini bawaan supir nih, ini Honda Accord punya bujangan. Di sini ya, masya Allah ini rumahnya mewah banget dan mobilnya banyak guys. Ini mobilnya nih. Nah, ini mobilnya seperti ini, masya Allah mobilnya itu mahal-mahal, miliaran. Ini mobilnya nih, Lexus itu, Porsche itu, sana Toyota ya, pokoknya luas banget rumahnya itu. Sekarang kita keluar ya teman-teman, kita keluar arah ke sebelah sana, kita keliling sore hari ini. Masya Allah tabarakallah, pokoknya rumah majikan saya tuh sangat megah, sangat luas, pokoknya dari deretan ini tuh paling luas lah rumah majikan saya tuh. Dibandingkan dengan rumah-rumah sebelah ataupun rumah tetangga, kalau orang Arab bilangnya jiran ya, jiran tetangga guys. Nih rumahnya dari ujung sana nyampe sini, rumahnya kecil. Tapi kalau rumah majikan saya, masya Allah dari ujung sana nyampe ke sana ya, luas banget. Nah, kalau mobil-mobil yang punya tetangga itu nggak pernah dimasukin ke dalam, mungkin karena sempit juga ya. Tapi kalau majikan saya, masya Allah mobilnya semua dimasukin ke halaman, tapi tetap nggak ada grasinya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya rumah majikan saya tuh, masya Allah dari sana ke sana. Sekarang kita pulang lagi, karena kalau ke arah sana kejauhan ya kelilingnya. Kita lihat situasi sorenya yang deket-deket aja guys. Jadi masya Allah majikan saya tuh tiada duanya, kayaknya, baiknya, wah pokoknya sangat baik dan sangat dermawan ya teman-teman. Ya
Yaudah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan kalian sehat, selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya Abdul Manudiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.